Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya tentu di channel Asikin aja. Oke, teman-teman, ini ada kabar baik dari Eagle ya, khususnya di speaker Elite XL2S ya. Yang mana kalau kita kemarin itu masih ada masalah atau trouble di aplikasinya ya. Sekarang buat teman-teman gak usah khawatir karena produk-produk yang terbaru dari XL2S ini sudah mendapat update software ya. Jadi teman-teman yang mau order itu gak usah khawatir. Jadi sudah dipastikan tidak ada masalah layaknya kayak kemarin ya. Bug ataupun semacamnya, apalagi equalizer yang tidak bisa di-save setelah keluar ya. Kali ini aman ya. Kita akan coba, oke? Nah, ini sudah masuk di aplikasinya ya. Bila kita aktifkan, ntar saya masih harus nyalakan dulu. Nah, ini sudah menyala ya. Anggaplah bass boost. Nah, oke, anggaplah di mode bass boost ya untuk equalizernya. Kita akan coba keluar, bukan cuma keluar, kita akan bersihkan. Mana ini ya? Oke, sudah bersih. Nah, ini masih tersimpan di mode bass boost ya. Kita akan buktikan. Oke, tunggu beberapa detik hingga indikator Bluetooth-nya menghilang. Oke. Oke, sip. Nah, masih di mode bass boost. Jadi ini peningkatan yang sangat cepat dari pihak Eagle ya, untuk apa namanya, komplainan-komplainan pelanggan itu cepat didengar dan cepat ditanggapi intinya gitu ya. Oke, luar biasa. Kalau pertanyaan gini bang, saya udah beli yang versi sebelumnya, aduh bang, yang masih ngadat-ngadatan dengan aplikasinya itu gimana bang ya? Mau saya jual atau gimana? Nggak usah dijual karena di link pembelian, di link deskripsi kita akan cantumkan untuk link update softwarenya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, di situ pun dikasih tahu cara untuk update-nya. Jadi setelah update software itu dijamin speaker kalian sudah gampang terkoneksi dengan aplikasinya dan dijamin tidak akan keluar untuk mode suaranya menjadi default lagi kalau udah tersimpan ya. Oke, seperti itu aja ya, ini adalah video singkat. Oke, jangan lupa tinggalkan komentar kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.